aku pada tarikh yang kedua. Yang ketiga adalah tarikh apa? Falasifah. Falasifah yang masyhur daripada Ibn Sina, dia ada apa? Pandangan dipanggil dalil apa? Imkan. Dalil apa? Imkan. Imkan apa maksud dia? Kita mengetahui wujudnya Allah Ta'ala ini dengan melalui takkulan akal semata-mata. Boleh. Mampu, dia kata. Berarti, takkulan apa? Akal semata-mata. Dia kata apa? Barang yang wujud, imma dua. Barang yang wujud, imma apa? Imma dua, dua benda. Pertama, barang yang mungkin. Yang kedua, barang yang wajib. Boleh? Maka jikalau di hadapan kita ni mungkin. Boleh? Tidak ada barang yang mungkin melainkan sabitnya bersamanya barang yang wajib. Itu dia punya apa? Style apa? Ibn Sina. Dia kata, saya dengan akal saya, saya punya kebarangkalian buat kiraan matematik saja. Boleh untuk apa? Kenal kewujudan apa? Wajib wujud iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Tapi dia ada panjang lagi, detail lagi. Masalah isu kebarangkalian-kebarangkalian itu. Campur apa dia? Calculus apa semua tu dia. Calculus tu mana pula. Tapi tak, ni apa? Ahli falsafah. Yang ketiga, yang ketiga pula. Yang keempat? Yang keempat daripada dalil yang didapati daripada Al-Quran Al-Karim. Al-Quran dia sebenarnya, dia kandung semua dalil ni yang disebut tu. Cuma dalil Al-Quran ni dia ada keistimewaan sikit. Yang pertama, penumpuan dia pada dalil, dia panggil nizam tadi. Nizam. Nizam pada maksud nizam, sesuatu. Dan kemudian dalil ghayah. Ghayah makna dia apa? Makna ghayah? Iaitu setiap daripada satu yang kita lihat di dalam alam ini punya matlamat dia. Punya apa? Matlamat dia. Fungsi ciptaannya. Itu dia panggil apa? Ghayah. Yang seterusnya, ikhtira. Apa makna ikhtira? Ikhtira ni mengadakan suatu yang tidak mungkin untuk apa? Diadakan oleh apa? Mana-mana makhluk. Itu dia ikhtira. Saya adakan contohnya. Cipta apa? Manusia daripada air mani. Oh, boleh. Hafiz try. Cipta manusia daripada air. Macam mana nak buat? Pening pula tau. Boleh faham? Kita kayu buat meja boleh lah. Dah ada benda ada. Ni benda tak ada. Tiba-tiba ada. Itu dia ikhtira. Maka berdasarkan dalil ni adalah dalil yang paling kuat disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Macam mana nizam ni? Nak terang pada antum macam ni. Diibaratkan kalau contoh kita masuk ke dalam rumah. Masuk dalam apa? Dalam rumah. Bila kita masuk dalam rumah tersebut, tengok. Rumah ni ada aircon cap yang paling mahal sekali. Dan kemudian keadaan rumah ni teratur, bersih, elok. Setiap daripada bilik-bilik ada letak fungsi dia masing-masing. Ada letak apa? Fungsi apa? Masing-masing. Dapur dia letak tu. Maka diketahui daripada situ bahawasanya secara automatik akal boleh detect hubungan antara benda tu dengan luzum. Boleh? Macam contoh. Bila kita tengok ada asap. Apa dia akan tunjuk di situ? Secara lazimnya ada ada api. Iaitu dengan luzum. Itu dia setara kita. Maka bila dilihat rumah tadi teratur, diletakkan kesemua dengan berfungsi dengan yang baik, dengan apa fungsi-fungsi yang elok, susunan yang ada ni, secara luzumnya iaitu dengan secara hubungan kaitnya, kita akan akan fikir pada dia. Pertama, bahawa ini adalah perbuatan apa seseorang otomatik. Tak ada kata ni rumah aku kot, mana tiba rumah aku pula. Amboi, tak tahu hala sangat ni rumah hang pula, rumah orang lah tu. Mak takkan jadi sendiri. Tak ada jadi sendiri. Susu ni tak ada jadi sendiri. Mereka tengok kerja buat. Oh, kerja buat orang. Boleh? Macam orang buat kaligrafer, lukis apa semua cantik. Eh, siapa buat ni? Cerdiknya, alimnya. Itu kan? Macam itulah juga. Ni kerja buat orang. Kedua, dia akan buat daripada fi'il kepada sifat. Fi'il kepada apa? Kepada sifat. Itu, siapa susu ni? Dia ni mesti bijaksana. Dia bijaksana. Susu elok. Kedua, ikon mahal semua ni. Apa ikon mahal ni? Ni kaya ni. Kaya sifat ni. Dia ni bersih elok. Apa? Pembersih. Dia nampak dia? Dia buat pada apa sih? Buat pada sifat. Yang mana daripada sifat takkan mungkin ada sifat melainkan ada apa? Diri. Ada apa? Diri orang. Diri apa? Yang ada padanya sifat tersebut. Boleh faham?
Tambah pula contoh tengok dekat tu, ada hidangan makanan tu. Ada tulis nota pula. Makanlah apa hanak. Ada apa? Kambing biri-biri. Ha, apa chicken chop, ada apa semua, apa semua. Makan apa? Makan, 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 makan. Pecah perut tak apa. Kita kata, subhanallah. Baik sungguh tuan rumah ni ada dia tak? Dia. Baik sungguh tuan rumah. Maka bayangkan tu lah cara Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita. Bila tengok alam ni teratur, tengok langit, aku cipta apa? Tak ada malhamin furuj, tak ada apa? Aiban, tak ada cacat celah. Fungsi dia sebagai atap. Oh, bila kita kaji sains, oh, rupanya ada atmosfera apa semua tu menghalang UV light apa, perjuangan tu macam-macam lah. Menghalang tu. Kan? Boleh? Tengok pula di langit, di bumi ni. Allah Ta'ala cipta. Ish. Apa? Sedap kita duduk. Macam-macam tumbuh-tumbuhan. Beroksigen ada. Kemudian berkitar antara oksigen, karbon dioksida dan sebagainya. Langit, bumi pun tak. Jikalau contohnya langit yang berputar di keliling matahari ni dekat sikit, hancur. Jauh sikit, hancur tu dia punya sistem teratur. Maka kita akan di situ apa? Hadirkan apa? Kerja buat Allah Ta'ala yang begitu hebat. Hadirkan dalam diri kita apa dia? Allah Ta'ala maha kaya, maha bijaksana, maha apa? Maha berkehendak, maha sekian. Itu dipanggil apa? Dalil apa? Nizam, dalil ghayah. Kelebihan dalil ghayah ni, yang disebut dalam Al-Quran berbanding sistem yang dibuat oleh mutakallimin dan sebagainya, semua dipahamik daripada Al-Quran sebenarnya tak betul. Cuma style bila dibentangkan, dengan kalau contoh kita mengaji si dalil mutakallimin tu, dia mutakallimin ni dia kering sikit. Kering tu maksudnya apa? Dia hanya menyentuh akal. Dia hanya menyentuh apa? Akal, macam tuan-tuan mengaji apa? Matematik lah. Satu tambah satu sama dengan dua. Tuan-tuan tak rasa Allah, ha, seronoknya satu tambah satu sama dengan dua. Tak ada. Betul tak? Kan ada? Ish. Satu sama satu. Gila. Tak nak gila. Tapi bila kita contoh baca style Al-Quran tu, dalil ghayah ni nizam, tengok, oh, aku cerita apa, biri-biri, apa, cerita an'am, cerita untuk hampa, makan, kulu, makan. Kemudian apa, aku ceritakan apa, wal arda ja'an, midada, mihada, kemudian apa, wassama abina'a, kita tengok apa semua. Dia akan buat apa, satu, yang apa, bukan saja menyentuh akal kita, tapi menyentuh hati kita. Allah Ta'ala sayang kat saya ni. Allah Ta'ala muliakan saya. Apa itu dipanggil dalil apa? Ghayah. Itu tariqah Al-Quran. Tariqah dia apa? Dia gabungkan ke semua, tapi dalam masa yang sama, dia apa? Menyentuh hati kita. Yang last sekali nak bawa kita kepada apa? Ubudiyah. Ubudiyah. Dia kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu tambah satu, dia kita tak nampak ubudiyah tu. Satu tambah satu. Tahu je lah. Tahu teori lah. Tahu lah satu tambah satu dengan dua. Tahu je. Macam tu lah. Kalau alam ni apa, baru jadi apa ni, kebuli batil ni, itu kan dia punya style kiraan dia. Boleh? Maka dia tak buat pada apa unsur apa umbudiyah tadi, berbeza dengan Al-Quran. Tugu rahimahullah, dia mulakan dengan yang pertama, dengan dia tengok daripada ayat Al-Quran ni mengajarkan kepada kita dalil apa, ghayah tadi. Nanti kita akan tengok macam mana ayat Al-Quran yang disebutkan di sini. Kita baca seterusnya giliran. Baik. Jalan yang pertama. Pembuktian dengan apa yang dia telah pantangkan dari bukti-bukti yang wujud pada jenis-jenis yang pelbagai dan makhluk ini, iaitu dari bumi, langit-langit, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, lautan, angin-angin, hujan-hujan, matahari, bulan, malam, siang dan kewujudan yang lain. Maka sekaliannya menunjukkan kepada bahawa di sana ada pencipta yang menciptanya dan sesuatu yang mengadakannya. Inilah makna dua firman firmannya yang berbunyi, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 1. Yang nota kaki ni tak banyak yang ada terang secara umum lah. Antum baca sendiri kat rumah, yang nota kaki tu.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan. Ya, sebagai hamparan. Sebagai hamparan itu apa? Tempat untuk kalian apa? Sedap hidup. Sedap. Bersedap-sedap untuk apa? Hidup dekat muka bumi ini. Ini style Allah Ta'ala. Bila dia cerita makhluk ni, dia buat kepada fungsi dia. Supaya apa? Kita tahu penyusun apa dia? Makhluk ni sesuai dengan fungsi dia ni datang daripada orang yang bijaksana. Orang yang kasih dengan kita. Orang yang nak supaya kita bersedak-sedak dekat muka muka bumi. Boleh? Itu maksud apa? Firman Allah Ta'ala tadi. Dari segi hamparan. Allah Ta'ala turunkan hujan. Nak keluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Daripadanya datangnya apa? Buah-buah. Buah-buahan sedak. Itu nampak dia punya apa? Dalilah ghoyah. Ini dalil yang paling kuat lah. Yang disebutkan oleh. Kalau Syekh Buti radhiyallahu ta'ala dalam kitab apa Kubra Yakiniyat pun. Banyak yang timat pada ilah ghoyah. Dalil ghoyah. Boleh? Baca. Dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya dan diturunkannya air hujan dari langit lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Maksudnya apa? Kehebatan Allah Ta'ala ni di ikhtira tu daripada air jadi apa? Tumbuh-tumbuhan. Boleh kita manusia buat itu? Boleh? Air daripada ranting kecil tu keluar buah besar yang apa? Bermacam-macam warna dan bermacam-macam apa? Rasa. Boleh buat? Tak boleh. Daripada air ada apa? Ikan ada apa? Ha, tu dia. Tu kita buat ikhtira. Tu hanya Allah Ta'ala saja yang mampu. Sekali Tok Guru akan cerita lah contohnya. Kalau contoh apa? Manusia pun tak mampu. Manusia ni kan paling sempurna lah sebab akal. Batu lagi tak mampu. Tak mampu. Binatang lagi tak mampu. Lagi tak mampu. Lagi siapa yang mampu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Baik lagi. Dan firmannya. Dan firmannya lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil ardi ba'da mautiha. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah terapung-apung di antara langit dengan bumi sesungguhnya pada semua itu semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah kekuasaannya kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Baik, ni kita sama-sama baca Al-Quran ni. Dan firmannya lagi, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا
وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. Okay, sambung terjemahan itu. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya menghidupkan kamu semula, yeah, bahawa ia menciptakan kamu dari tanah, yeah, setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, yeah, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi, yeah. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya, yeah, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, yeah, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, yeah, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, yeah, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang, yeah, dan belas kasihan, yeah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Nah, itu bila kita tengok Al-Quran ni, Allah Ta'ala dia apa bagi tafsiran kepada kita tentang fungsi-fungsi penciptaan dekat muka bumi ni, maka dia akan apa menyebabkan kita ni rasa bersyukur satu benda lah. Lepas tu kita ni akan apa sesuai dengan fitrah kita yang apa yang sejahtera. Ha, ni Allah Ta'ala jadi lelaki perempuan sebab apa? Baik semua lelaki perempuan. Ini bukan jantan dengan jantan. Oh, jantan-jantan benda lain pula lah. Perempuan-perempuan tu depa jadi macam tu sebab apa? Depa orang panggil tak dapat tafsiran sebenar tentang fungsi alam. Sebab apa? Depa mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut suka saya lah nak tafsir macam mana pun. Jantan untuk jantan tak ada apa. Ada dia jantan untuk jantan. Mampuslah jantan untuk jantan. Boleh? Nayalah kawan tu. Jadi kita lah perempuan-perempuan benda tak betul. Boleh faham eh? Dia tak nampak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita ni bila beriman, alhamdulillah, sesuai dengan apa kejadian apa manusia yang sebe yang sebenar. Anda galakkan antum apa dia baca kita ada satu Ghazali dia dekarang pasal apa hikmah tu. Nanti ada berkita balik pada tu hikmah khalqul makhlukat, khalqul makhlukat. Ada Imam Ghazali ada risalah kecil satu muka lebih kurang, dia cerita berkenaan dengan setiap satu alam ni fungsi-fungsi dia, sains berdasarkan zaman dia lah, zaman dia. Dan kelebihan dalil imkan ini, dalil imkan, dalil ghayah ni, dia berkembang. Dia berkembang tu maksud dia apa? Dia tak terhenti pada zaman dulu saja. Bila zaman sekarang pun kita melalui sains, kita makin lagi apa dapat apa penemuan yang lebih apa lebih dahsyat, lebih baru. Sebelum ni tak tahulah apa fungsi appendix ni. Oh, dia jumpa pula kaji. Oh, apa fungsi appendix ni? Perjuangan juga je dah semua jangan. Tak ada tu kaji lah. Apa benda-benda apa-apa semua. Boleh faham? Jadi kita panggil dalil ghoyah ni dia akan apa sentiasa digunakan ke depan-ke depan. Dia tak terhad sesuai sepanjang zaman. Bahkan tambah-tambah zaman kita ilmuan zaman sains moden ni, dia sesuai juga untuk apa kita apa bawa kepada wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia panggil rahsia kekal Al-Quran sepanjang zaman. Boleh? Baik. Dan sesuai lagi orang awam pun mudah faham, tidak? Ngajak-ngajak apa? Kau pening? Ailah maklum. Tak pening apa? Senang je. Boleh faham eh? Baik. Seterusnya sambung. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan kebijaksanaannya, yeah, ialah kejadian langit dan bumi, yeah, perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu, yeah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan, yeah. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kasih sayangnya ialah, yeah, tidurnya kamu pada waktu malam, yeah, dan pada siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki, yeah, dari limpah kurnia-kurnia, yeah, pada, yeah, kedua-dua waktu itu. Ya. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar nasihat pengajaran, ya. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesaran dan kekuasaannya, ya, dia memperlihatkan kilat kepada kamu, ya, untuk menakutkan dari panahan petir, dan memberi harapan dengan, ya, turunnya hujan, ya. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu dia hidupkan bumi sesudah matinya dengan, yeah, hujan itu, yeah. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya, yeah.
dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keluasan ilmu. Baik, yang ini tak apa, kita terus langkau kepada muka surat 11. Okey, baca apa Hafiz pula. Muka yang atas sekali, maka setiap yang datang muka surat 11 atas sekali tu. Ya. Dan setiap yang datang sebutan yang adalah Al-Quran dari memperingatkan berkenaan makhluk-makhluk, maka dia membawa makna yang sama. Ya. Dan yang sedemikian dalam Al-Quran adalah begitu banyak sekali. Nah, yang tu gurunya, dia nak ajak kita tadabur Al-Quran tu. Bila kita ada dalam Al-Quran, Al-Quran ni banyak sebut isu. Antaranya kisah Nabi-Nabi. Antaranya lagi apa? Kisah apa? Keadaan orang apa di akhirat, neraka, syurga sebagainya. Lepas tu kisah apa? Makhluk-makhluk dan penciptaan. Tunggu nak fokus. Kalau Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan makhluk dan penciptaan ni, apa fungsi dia sebenarnya? Ialah untuk apa? Berdalilkan kewujudan Allah SWT ada sifat-sifat dia. Boleh? Jadi bila kita baca ayat Al-Quran tadi, jangan bahawasanya kita keluar daripada maksud, iaitu matlamat didatangkan ayat Al-Quran tersebut. Boleh? Itu. Seluruhnya. Maka lihatlah, semoga Allah kurniakan taufiknya buatmu kepada hampir-hampir perkara denganmu, itulah dirimu. Maka sesungguhnya kamu lihat padanya penciptaan yang menakjubkan, urus takbir yang ganjil, yang tersirat dalamnya buktinya yang putus. Oleh itu Allah telah peringatkan ke atas penciptaan yang bagi manusia pada ayat-ayat yang banyak. Firman-Nya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamaytun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih yang penetapannya kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebumbu darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. Baik, itu kita fahamilah berkenaan dengan kehebatan Allah SWT dalam mencipta manusia. Kan kita saintis pun lepas ni kan mengetahui berkenaan dengan kebenaran yang Allah Ta'ala ceritakan dari sudut penciptaan manusia yang tersembunyi sebelum ni dengan ketepatan yang begitu apa, begitu dahsyat. Boleh? Baik. Seterusnya muka surat 12. Firman-Nya lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dari bukti itu. Alangkah ajaibnya aturan penciptaan manusia dari air yang hina dan penyusunan tulang belulangnya dan urat darahnya yang berbagai, dan perkhususan setiap satu darinya sesuai dengan tugas dan manfaatnya, dan peredaran zat makanan kepada setiap anggota sesuai dengan kadarnya, dan keberbagaian tenaga yang diciptakan padanya, dan diberikan keistimewaan akal yang membezakannya dari binatang-binatang, dan bagaimana ia melihat dengan dua matanya, mendengar dengan dua telinganya, dan bercakap dengan lidah, dan memukul dengan dua tangan, dan selainnya, yang padanya itu itu banyak keajaiban yang tidak terhad, walaupun seseorang menghabiskan sekalian umurnya bagi mengamatinya. Maka ini tidak syak lagi, mesti di sana ada yang mentadbir dan mengurusnya, dan pencipta yang begitu teliti penciptaannya. Kemudian lihatlah, maka kamu akan ternampak pada alam ini kewujudan yang terlebih besar dari manusia, seperti langit, bumi dan selainnya. Padanya itu terzahir keagungan ciptaan dan keajaiban kebijaksanaan yang tidak mampu difahami. Dan Allah telah mengingatkan juga pada makna yang sama ini dalam firman-Nya. Baik. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha, rafa'a samkaha fasawaha, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da dhalika dahaha, أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أغساها متاعا لكم ولأنعامكم. Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula, kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya dengan kukuh. Dia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gelita serta menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduknya, dan mengeluarkan dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya di bumi sebagai
panjang pasak yang ini meletaknya. Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Dan juga pada firman-Nya, khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Demi sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dari tiada kepada ada lebih besar dan lebih menakjubkan daripada menciptakan manusia dan menghidupkannya semula sesudah matinya. Akan tetapi kebanyakan manusia mengingkari hari kiamat tidak mengetahui. Kemudian lihatlah kepada segala sesuatu kecil atau besar, kaku maupun hidup, niscaya akan terzahir bagi kamu padanya perincian hikmah dan urusan yang begitu halus. Maka segala sesuatu yang kamu lihat padanya atau pernah mendengar perkenaannya adalah sebenarnya dari putus yang tersendiri menunjukkan kepada kewujudan penciptanya. Maka alangkah agungnya bukti-bukti Allah dan betapa banyaknya petunjuk kepada Allah. Apa Hafiz, terusnya apa bagi kawan kita baca? Seorang mungkin baca tiga persoalan ni, persoalan ini dia ni penting lah, dia nak munakasyah lah. Baik. Seseorang mungkin bertanya di sini tiga persoalan. Soalan pertama, jika dikatakan apakah dari ke atas bahasanya makhluk-makhluk ini baharu dicipta selepas ketidakannya? Dia kata apa? Ada orang contohnya apa? Berbahas. Betul ke alam ni dicipta? Tak boleh ke alam jadi sendiri? Maksudnya memang dah apa? Siap sedia macam tu. Jenis orang ni apa? Tak buah hati ni. Macam tu lah. Jenis orang apa? Tak buah hati. Maka Tok Guru Rahimahullah di sini menggunakan dalil kalam. Menggunakan dalil apa? Dalil kalam. Iaitu menyabitkan semula berkenaan dengan bahawasanya alam ini baharu. Tiada, kemudian ada, dan adanya itu berhajat kepada yang mengadakan. Baca. Maka jawapannya adalah bahawasanya dari ke atas sedemikian itu dari dua sudut. Sudut pertama, bahawasanya makhluk-makhluk ini bertukar sifat dengan pergerakan dan diam, dan dengan itu ia menunjukkan berlaku kepadanya kemunculan perkara-perkara yang baharu, dan ini menafikan padanya sifat hidup. Dan tentulah ke atasnya sifat kudus, yakni baru ada selepas tiada. Apa maknanya kalau contoh makhluk ni kita kata dia itu qidam? Qidam mesti bahawa apa? Dia tetap dalam keadaan satu hal. Macam tu. Kita macam tu ke tak? Kita kecil, betul apa? Besar. Ada kala apa? Merah muka sat, ada kala putih sat, ada kala hijau sat, atau dia macam-macam lah. Ada kala apa? Oren, ada tu dekat parti ya tu. Kita nak kaitan lah tu. Dia omong apa? Pada keadaan manusia ni dia bertukar-tukar. Maka bertukar-tukar ni adalah apa? Barang yang apa? Menafikan qidam. Menafikan apa? Qidam. Maka bila ternafi qidam, maka sabitlah apa? Hadis. Sabitlah apa? Hadis. Kan kita sebut, kalau benda ada dua kebarangkalian saja, A ataupun B. Kalau bukan A, maka apa? B. Kalau bukan B, mana dia apa? A. Ini dipanggil dalil tanakut. Kalau mengaji mantik, dipanggil tanakut. Contradiction. Dia lawan. Kalau bukan hidup, maka apa? Mati. Kalau bukan mati, hidup. Ustaz, tak bolehkah dia mati hidup satu masa? Mampu ya? Macam mana? Saya kata boleh je. Kata boleh, terajang pala dia. Mana boleh hidup dan mati satu masa? Satu masa. Ataupun mana boleh tak hidup, tak mati dalam satu masa? Satu masa sampai pilih salah satu. Satu. Itu dia panggil apa? Kontradik. Boleh? Ada benda yang bukan hadis, bukan qadim? Tak ada. Ada yang benda yang hadis paling dalam satu masa? Tak ada juga. Mesti salah satu. Satu ni mengibat dalil tanakut. Boleh? Baik. Maka bila dah tak sabit baginya itu qadim, maka sabit lawan dia. Apa dia? Hadis. Boleh? Baik. Lagi. Dan dengan inilah Nabi Ibrahim Al-Khalil. Selawat Allah ke atas Nabi Muhammad dan baginda menyatakan pemikirannya seperti yang dikaitkan dengan Allah. Falamma janna alaihi al-lailu kaukaba. Kita sama-sama baca. قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر
فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ seterusnya. Ya. Kemudian apabila bintang itu terbenam, dia berkata pula, aku dia suka kepada yang terbenam hilang. Ya. Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit menyinarkan cahayanya, dia berkata, inikah Tuhanku? Ya. Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia, demikian sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya jadilah aku dari kau yang sesat. Ya. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit menyinarkan cahayanya, berkatalah dia, inikah Tuhanku, ini lebih besar. Setelah matahari terbenam, dia berkata pula, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri bersih dari apa yang kamu sekutukan. Ini Allah dengannya. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah aku dari orang-orang yang menentukan Allah. Baik, jadi kita fahamlah bahawanya Nabi Ibrahim kata benda yang bertukar-tukar itu apa? Hadis. Maka hadis tak mungkin jadi tu, jadi Tuhan. Tuhan mesti qadim. Boleh faham eh? Baik. Seterusnya, okay, baca sebelah kawan kita. Maka bahawasanya, maka bahawasanya baginda tatkala melihat bintang, bulan dan matahari telah terbenam hilang dan bertukar halnya, maka dia ketahui bahawa sekalian itu baharu. Dan dengan demikian itu membuktikan kewujudan yang menciptanya. Dan ini berlaku ketika beliau masih kecil sebelum balik sedang mukhalaf. Dikatakan bahkan beliau berkata sedemikian untuk menuntut perakuan dari kaumnya dan mengkritik mereka. Dia tu kata, ish, macam mana Nabi Ibrahim kata ni Tuhanku? Macam mana boleh cakap tu kan benda apa dipanggil apa? Syirik tak? Betul tak? Syirik, eh, Tuhanku. Kata ulama kata-kata dalam nak mentafsirkan pertanyaan Nabi Ibrahim tu khilaf. Ha? Ada yang katakan itu berlaku sebelum apa? Mukal? Sebelum mukal, sebelum balik. Maka dia tanya tu atas jalan tafakkur. Atas jalan apa? Tafakkur. Jadi dia, orang sebelum balik tidak ada apa? Sebarang apa? Sebarang dipanggil dosa. Tak ada sebarang apa? Iman dan apa? Islam. Itu sebelum balik. Boleh? Pendapat yang kedua mengatakan bahawa Nabi Ibrahim hanya bercakap sedemikian bukan atas jalan i'tiqad, tetapi atas jalan hikayatu mazhabil khasm. Ini dipanggil kaedah apa? Munazarah. Gaduh. Gaduh pula apa? Berdebat. Gaduh jahat. Berdebat. Hikayatu mazhabil khasm, apa dia? Dia sebut hikayat apa yang dia i'tiqadkan, dan sambil-sambil dia hikayat apa yang dia i'tiqadkan, dia nyatakan kebatilan pendapat i'tiqad tersebut. Itu dipanggil hikayat itu mazhabi al-khasmi. Dalam tafsir Ibn Juzai ada ditulis dalam nota kaki. Nota kaki ni saya ambil daripada Syekh Nizar, saya terjemah sendiri daripada Syekh Nizar Al-Hamadi. Dia kata yang rajih di dalam tafsir apa, Tashil li'ulumi tanzil, Imam Juzai kata apa, itu bukan ketika balik dah. Hikayat itu mazhabi al-khasm, pendapat yang kedua tu rajih. Pilihan kitab ni dia terjih yang pertama dah. Kita pun sebenarnya tak terjih yang pertama. Sebab apa? Kita bila mengaji sifat 20, kita mengaji apa? Sifat apa? Nabi-nabi wajib 4 kan? Sifat apa? Ismah amanah. Sifat apa? Ismah amanah. Apa maksud ismah amanah? Terpeliharanya nabi-nabi ni daripada apa? Dosa, benda makruh ataupun khilaful aula. Termasuk bukan ketika sahaja Nabi dibangkitkan, sebelum lagi dah ada disifatkan dengan sifat apa? Ismah. Sifat apa? Ismah itu mendapat rajih di kalangan Asy'ariyah, ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Maka kalau kita kata Nabi Ibrahim i'tiqad syirik itu, ayazubillah, jam lah dia ternafi ismah tadi, amanah tadi. Boleh faham? Jadi aula lah kita pegang pendapat yang kedua. Yang kedua. Boleh? Baik. Sudut yang kedua. Sudut yang kedua, bahawasanya setiap seorang mengetahui dari dalam dirinya secara fitrah
bahawa dia itu wujud selepas dari kejadiannya. Dan ini telah disaksikan juga pada selain dirinya. Firman Allah, hal ada'al insan haynum min dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa sedang ia belum lagi menjadi suatu benda yang disebut-sebut. Jadi tuan-tuan, antum faham tadi yang pertama, macam mana nak sabitkan alam ni hadis? Pertama, alam berubah-ubah. Pertama yang disebut tadi. Yang kedua, ini kedua pula. Iaitu kita tahu bahawa baharunya alam ini melalui pandangan kita sendiri. Kita pun sendiri rasa kita apa? Tiada, kemudian A, kemudian ada. Ke tuan-tuan sebelum dah ada dah? Kalau tuan-tuan dah ada, mesti tuan-tuan ingat tu. Dalam perut tu buat apa tu? Ha, dulu buat apa dalam perut? Ha? Wah, tu kecil pun lupa dah. Dulu main gasing pun lupa dengan siapa. Boleh? Tambahlah dalam apa? Dalam perut. Jadi kita bagi apa? Tahu dah kita telah melalui ke satu keadaan yang mana kita tiada, kemudian A, kemudian ada. Tu dah dalil jelas. Berkenaan dengan apa? Baharunya A, baharunya alam. Boleh? Lagi? Lagi firman Allah. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an. Maksudnya sesungguhnya aku telah menciptakanmu dahulu sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apa-apa. Begitu juga disaksikan bahawa pohon-pohon wujud selepas kejadian. Ini kita pun nampak. Nampak kita guna dalil apa? Deria kan? Hawas. Kita tengok. Yakin tak? Itu pendapat entah je dah ada. Kita gila. Dak saya nampak pokok ni dah ada. Oh letih kita tu kita. Ha nah. Tu lah kali kena apa? Tajang dari apa? Boleh baik lagi. Firman Allah, "Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat anbatat min kulli zawjin bahim." Maksudnya, engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan melimpahnya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh, dan gembur membusuklah dia, serta dia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Soalan yang kedua, jika dikatakan, apakah dalil atas bahawasanya ciptaan-ciptaan ini berhajat kepada pencipta, dan kenapa tidak dia mencipta dirinya sendiri? Itu dia pun jenis tak puas hati. Okey, tak apalah, saya terima lah. Dalil apa, bahu-bahu, okay, bahu tiada kemudian ada. Tapi kenapa mesti wujud Allah, mesti terima Allah Ta'ala juga? Tak, jenis something. Nama? Saya kata dia jenis sendiri. Jenis sendiri. Kita jawab balik. Macam mana nak bantai dia ni? Nak ketuk kepala sikit ni. Maka jawabnya itu? Maka jawabnya itu dari tiga sudut. Sudut yang pertama, bahawasanya sesuatu mencipta dirinya sendiri itu adalah mustahil. Kerana pencipta wajib mendahului ciptaannya. Dan ciptaan itu tidak mendahului dia dan dia. Salah tu apa? Dirinya. Betul kan? Betul kan? Dirinya. Dan Allah telah memperingatkan berkenaan kebatilan hal tersebut dalam firman-Nya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Baik, itu faham eh? Tu guru sebut apa tadi? Dia kata macam ni. Kita ada dua kebarang kalian. Pertama apa dia? Benda baharu ni jadi sendiri. Yang kedua apa dia? Berhajat kepada pencipta. Jadi sendiri tu, adakah boleh jadi sendiri? Saya tunggu akan bantai lah. Sebab tu tarjih bila murad, murajih. Di sini dia kata, dia cipta diri dia sendiri, betul tak? Dia kata, kenapa dia tak cipta diri dia sendiri? Cakap tu, cak intelek tu. Sebenarnya alam ni, dia cipta diri dia sendiri. Wow, kata. Entah ambil PhD mana ni? kata, ni kalau orang gila ni. Kalau apa? Orang gila. Sebab apa? Kalau awak nampak macam cerdik, tapi dia punya penghujung kebatilan. Penghujung apa? Kebatilan. Sebab apa? Dia kata, kalau alam ni tiada, dia cipta diri sendiri. Maksud dia apa? Melazimi daripada itu bahawa dia ada sebelum tiada. Faham tak? Dia ada sebelum apa? Tiada. Lah ni dia tak ada ke? Dia ada ni. Jadi kita panggil, bila awak cakap alam ni jadi dia mencipta diri dia sendiri, akan wujudnya apa? Tiada dan ada dalam satu masa. Wujudnya apa? Tiada dan apa? Ada dalam satu masa. Ni kita panggil apa? Konun tanakut tadi. Awak tanakut tadi? Mesti pilih salah satu. Imma dia ada, imma dia apa?
Tak ada, tak ada kebenaran yang ketiga. Bolehkah kata dia ada dan tiada dalam satu masa? Tak boleh. Boleh kata dia bukan tiada, dia bukan ada? Tak boleh juga. Pening malah ada fikir. Boleh? Jadi mesti pilih salah satu. Salah satu. Kalau awak kata tak ada, tak ada. Tak boleh awak nak kata dia ada ke apa? Dia ada dan tiada dalam satu masa? Satu masa tak boleh. Boleh faham? Eh? Maka itu kata Tok Guru Rahimahullah, benda ini mustahil. Maka bila terbatal kebarang kalian yang pertama, maka sabitlah kebarang kalian yang kedua. Yang kedua iaitu berhajatnya kepada pencipta. Boleh? Baik. Sekali lagi baca sudut yang pertama tadi. Apa soalan-soalan yang kedua tu? Ulang balik soalan yang kedua. Soalan yang kedua jika dikatakan. Ya, betul. Oh, soalan yang kedua jika dikatakan, apakah dalil atas bahawasanya ciptaan-ciptaan ini berhajat kepada pencipta dan kenapa tidak dia mencipta dirinya sendiri? Ya, betul. Maka jawabnya itu dari tiga sudut. Ya. Sudut yang pertama, bahawasanya sesuatu mencipta dirinya sendiri itu adalah mustahil. Yeah. Kerana pencipta wajib mendahului ciptaannya. Yeah. Dan ciptaan itu tidak mendahului dirinya. Yeah. Dan Allah telah memperingatkan berkenaan kebatilan hal tersebut dalam firman-Nya. Okey, maksud dia, terjemah maksud dia. Mengapa? Mengapa tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Yeah. Kedua-dua mustahil. Kedua-dua apa? Mustahil. Bahkan ada yang mencipta iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa kedua-dua mustahil? Bolehkah suatu benda yang apa tiada ada tanpa sebab? Tak boleh. Sebagai apa? Lazim daripada tu tarjih bila murad murjih. Boleh faham? Ada tanpa sebab mustahil. Kemudian yang kedua, tak boleh apa bahawa dia mencipta diri dia sendiri sebab kita sebut tadi kan. Akan berlaku last sekali apa dia? Berhimpun barang yang berlawanan. Ada dan tiada dalam satu masa. Itu pun mustahil. Maka sabitlah seterusnya iaitu wujud pada pencipta siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim lagi kekal abadi. Boleh? Baik. Ambillah ibrah. Ambillah ibrah dari dirimu. Maka sesungguhnya kamu tidak langsung mengetahui berkenaan diri kamu sebelum kewujudannya. Yeah. Maka bagaimana mungkin untuk kamu boleh menjadi penciptanya? Semisal ini jugalah Allah telah berfirman, ma ashhadtuhum khalaqas samawati wal ardi wala khalaqa anfusihim wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda. Aku tidak mempersaksikan mereka akan penciptaan langit dan bumi. Yeah. Dan tidak juga penciptaan mereka diri mereka sendiri. Yeah. Dan tidak sekali aku penciptaan aku diri mereka sendiri. Betul apa? Mereka tu pada penciptaan mereka di bahasa keling tu. Penciptaan diri mereka sendiri pada yang mereka tu. Itu tambahan. Ya. Yeah. Dan tidak sesekali aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Boleh faham apa? Kita pun teringat bila kalau kita cipta, ingatlah dulu. Saya ingat. Dari yang paling kuat sekali lah. Boleh? Okey lagi. Sudut yang kedua, bahawasanya yang dicipta itu terbahagi kepada dua. Ya. Yeah. Darinya apa yang mampu dilakukan oleh manusia seperti kitab, binaan yeah. dan sebagainya. Ya. Yeah. Darinya apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia seperti yeah. mencipta manusia dari air dan mengeluarkan buahan dari ranting dan lainnya. Yeah. Tidak syak lagi bahawa bahagian yang pertama berhajat kepada penciptanya. Yeah. Maka tak kala kamu lihat sebuah kitab, kamu ketahui ada baginya penulisnya. Yeah. Dan tak kala kamu melihat rumah yang dibina, maka kamu ketahui bahawa dinding-dinding dan atapnya itu tidak terbina dengan sendirinya. Yeah. Maka begitulah juga bahagian yang kedua. Yeah. Mesti menunjukkan kepada penciptanya. Yeah. Bahkan petunjuk kepada itu lebih kuat kerana penciptaannya lebih menakjubkan. Yeah. Dan kesan-kesan hikmah lebih terzahir firman Allah Ta'ala. Yeah, kita baca terjemahan terus. Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis. Yeah. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang yeah. dan tidak mengesankan. Yeah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Yeah. Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa. Dengan yeah. melihat sebarang kecacatan. Yeah. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis naji dan sisi. Sebab nak cari kelemahan Allah Ta'ala. Mati macam tu lah. Rugi masa. Boleh? Lagi? Lagi firman Allah. Jom sama-sama baca. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Maka
maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka dengan tidak bertiang? Bagaimana kami membinanya dengan rapi serta kami menghiasinya dengan bintang-bintang dan dengan keadaan tidak ada padanya letak renggang? Baik, jadi Togo kata apa? Dalil benda baharu berhajat kepada pencipta. Togo kata benda baharu ni ada dua jenis kan. Pertama, benda baharu yang mampu untuk manusia cipta. Yang kedua, benda baharu di alam ni yang kita dah mengaku tadi, yang tak mampu untuk alam apa? Alam cipta. Tak mampu untuk kita manusia cipta. Manusia cipta. Kalau benda yang baharu, buku, berhajat kepada pencipta, mana mungkin benda baharu iaitu alam semesta ni tak berhajat kepada pencipta. Mesti berhajat kepada pencipta. Boleh faham nampak itu? Itu dia punya argument ataupun dalil tu Tok Guru rahimahullah. Baik, seterusnya kawan kita baca. Baik, kita rehat sekejap 2 minit. Macam street ni nak khatam pagi ni je. Baik. Ada apa soalan ke sekarang ni? Ada? Kita buka soalan relax-relax dulu. Muslimi muslimat ada apa-apa? Beriman kah pada Allah Ta'ala dah? Allah Allah. Kau apa dah ni? Ada anda wari, wari. Ya. Apa? Metod tadabur. Kawan kita tanya apa metod tadabur yang betul ni? Tadabur. Apa tadabur tu? Baik. Apa makna tadabur? Tadabur sama dengan tafsir tak? Tadabur sama dengan tafsir tak? Lain kah? Apa tafsir apa tadabur? Yang mana daripada Islam je dah ada dalam Islam. Jadi kita kata bahawa tafsir kita faham dulu. Tafsir tadabur apa makna apa? Tafsir tadabur. Tafsir adalah apa? Kita menyatakan makna ayat. Itu makna tafsir. Menyingkap makna apa? Makna ayat. Maka tafsir tidak boleh untuk apa? Seseorang berbuat sedemikian melainkan memiliki ilmu-ilmu yang cukup. Memiliki ilmu-ilmu yang apa? Yang cukup. Satu ulama kata 15 ilmu nasah mansuh, maki madani dan sebagainya, ilmu usul fiqah, bahasa Arab, mantik dan sebagainya. Maka tu dia panggil apa? Ilmu-ilmu yang apa? Melayakkan seorang untuk menjadi tafsir Al-Quran, ahli tafsir bagi Al-Quran. Boleh? Itu dia panggil apa? Tafsir. Adapun tadabbur, tadabbur apa tadabbur? Tadabbur ni maksud dia apa? Tadabbur daripada kalimat dabara. Dabara ni apa? Belakang ke? Belakang. Penghujung tu dabara. Sebab tu dipanggilkan dubur kan? Dubur duduk belakang. Dubur. Kubur kan ada depan. Boleh faham? Jadi tadabur dipanggil apa? An-nazar aqibil ayat. Nazar ni kita lihat ke depan selepas daripada kita faham makna ayat. Sebab kita faham makna apa? Makna ayat. Boleh? Jadi bahawasanya tadabur ni kalau kita fahami demikian, dia adalah proses selepas makna tafsir. Selepas makna apa? Makna tafsir. Maka kita pertama terlebih dahulu memahami makna ayat. Yang kedua adalah kita apa? Menghayati, melihat apa dia? Penghujung ayat tu. Sama ada melihat diri kita, melihat keadaan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu boleh faham. Itu dia panggil apa? Apa dia? Makna apa? Tadabur. Saya bagi contoh. Kita kalau contoh kita baca surah apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farasil mabsud. Makna kita faham makna dia. Apa dia? Hari apa? Qari'ah. Qari'ah hari apa? Hari qari'ah hari kiamat. Hari apa? Kiamat. Tahu dah apa kiamat tu? Tahu tak lagi kiamat. Hari apa? Yauma yakunu an-nasu kal farasil mabsus. Jadi manusia pada ketika tu ibarat apa? Farash. Farak lekatu. Mabsus yang terbang menuju kepada kehancuran. Menuju kepada kehancuran. Hancur semua. Kita dalam apa? Tafsir kita akan istikhraj. Keluarkan apa? Makna ayat tu. Oh ni. Kenapa Allah Ta'ala tashbihkan kelekatu? Kenapa Allah Ta'ala samakan? Itu dipanggil apa? Tafsir. Tapi kira kita tadabur. Tadabur ni apa dia? Kita ish.
dahsyat kudrah Allah Ta'ala ada dia, Pak. Ya Allah Tuhan. Sebab apa? Dia benda yang lazim mendatang selepas tu. Hasil penghayatan kita kepada makna ayat. Allah dahsyat sungguh hari tersebutnya. Kuasanya Allah Ta'ala pada menghancurkan alam yang begitu besar ni. Ya Allah Ta'ala, moga aku jauh daripada hari kiamat, matikanlah aku dalam keadaan yang selamat. Itu dipanggil apa? Tadab. Tadabur kita hayati kita. Itu makna apa? Tadabur. Kerana makna tadabur tu lah. Apa dia? Para sahabat ni mereka akan apa? Tanya, adakah kamu dapati diri kamu dalam ayat sekian-sekian? Ya, aku dapati ayat apa? Aku diriku pada ayat sekian. Itu di mana tadabur. Bukan makna dia, mereka tafsirkan tak? Tapi mereka apa? Lihat diri mereka, hayati diri mereka, hidup dengan ayat Al-Quran. Sebab tu setengah daripada diajar oleh Nabi SAW, kita ulang-ulang-ulang ayat sehingga menangis dan sebagainya. Itu makna apa? Tadabur. Maka macam mana apa dia nak bertadabur dan sebagainya ni? Tadabur dia perlu apa? Hidup dengan Al-Quran. Mu'ayyashah. Itu ya. Mu'ayyashah. Hidup dengan Al-Quran. Tafsir, antum perlukan dengan guru. Tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat ikutan. Saya rasa makna mampu. Masuk neraka tu. Ustaz pandai pula masuk neraka tu. Dah betul. Ya, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tu macam tak boleh apa. Siapa yang kata pada Quran dengan hawa nafsu ikut dan dia, maka duduk dalam api api neraka tu antum. Antum bila mengaji tafsir ikut kelas-kelas guru-guru, ambil ibarat tafsir tafsir muktabar. Maka tu mesti mu'ayyashah. Kita hidup baca, jadikan Al-Quran itu rabi'a qulubina, benda yang sentiasa mekar dalam hidup dalam hati kita. Baca baca. Ni baca Quran pun dengan kelas tafsir pun 2 bulan sekali mampu lah nak tadabbur. Macam mana? Boleh? 2 bulan sekali pun baca. Astaghfirullahalazim. Itu sebab tu sepatutnya bahawasanya Nabi apa? Para ulama kata mesti paling kurang sekurang-kurangnya nak mu'ayyashah Quran ni adalah apa? 2 bulan sekali mesti khatam Quran. 2 bulan sekali apa? Mesti apa? Mesti khatam. Kalau kurang ni Imam Haddad sebut dalam kitab dia tu. Cukuplah bagi ahli dunia. Itu buat apa? Ahli dunia. Untuk khatam 2 bulan sekali. Ahli dunia. Kita setahun kali pun khatam. Itu ahli hawa nafsu. Ahli teruk. Ahli dunia. Bukan tu yang ustaz pun teruk. Nak baca. Nak. Dia mesti baca Quran. Mu'ayyashah. Duk. Kita duduk dengan Quran. Itu tu satu. Dia panggil tadabur Al-Quran. Mesti duduk baca Quran. Ya. Yang kedua mesti adalah apa? Musahabah salihin. Musahabah as-salihin, itu kita duduk dengan ahli apa? Ahli salah, ahli wilayah, orang baik-baik, orang soleh. Terutamanya para ulama-ulama ni. Kerana depa ni adalah cerminan kepada apa? Makna-makna bagi ayat Al-Quran tadi. Ini cerminan, ini penting. Yang disebut oleh para guru-guru kami lah, ulama. Mesti duduk orang soleh. Bila kita tengok contohnya apa? Guru-guru kita bagaimana zuhud pada apa dunia, ingat pada akhirat, ingat kita bila Allah Taala apa sebut apa batu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Nak faham ya, wal akhiratu khairu wa abqa, duduk dengan apa orang-orang ni. Oh, dunia tak ada apa, dia cakap dengan kita pun cakap benda-benda ingatkan pada Allah Taala, ingatkan kepada pahala, ingat pada. Bila kita duduk je kan kita akan apa, faham. Dia akan menambah kita punya penghayatan. Pada apa makna Al-Quran. Tapi kalau duduk dengan ahli dolalah, ahli ghaflah, ahli apalah, sembang politik, sembang maki sana, sembang perjuangan. Perjuangan mana pula tu? Apa? Sembang apa dia apa? Ni Cik Minah ni. Ada dia ni Cik Minah. Dia yang membawang belakang tu. Yang lelaki pun samalah. Membawang, bawang putih, hijau apa semua. Itu dia panggil apa? Dia akan apa? Menyebabkan hati kita ke? Kerah. Dikerah. Tutup. Tak nampak untuk kita nak menghayati Al-Quran. Boleh tu penting disebutkan oleh guru kami. Jadi kalau mesti plan kita first, ikut kelak-kelak apa? Tafsir. Yang kedua apa dia? Adalah kita mu'ayyashah ulang-ulang Al-Quran. Yang ketiga apa? Musahabah as-salihin. Duduk dengan orang-orang yang salih. Itu dia akan buat apa? Kepada apa? Tadabur. Kita buat apa? Lain pada tu payah sikit lah. Dia boleh Tapi jangan dia buat tatawah lah. Faham Itu tambahan. Okay, ada apa soalan lain? Baik. Seterusnya
Kita baca. Sudut yang ketiga. Ya. Yeah. Adalah alam sekaliannya adalah harus di sisi akal bahawa ia ada. Eh. Oh, sudut ketiga betul tadi. Ya, betul dia. Dan harus juga untuk ia tiada. Ya. Yeah. Maka ketika ia ada menunjukkan kepada bahawasanya di sana mesti ada yang memilih kewujudannya ke atas ketiadaannya. Ya. Firman Allah SWT. Ya. Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyar. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Ya. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan ya. Ialah yang memilih. Ya. Soalan ketiga. Ya. Jika dikatakan apakah dalil atas bahawasanya pencipta bagi makhluk ini adalah Allah SWT? Ya. Orang tanya. Kenapa mesti Allah Ta'ala? Kenapa bukan lembu yang cipta? Lembu cipta. Kenapa bukan mesti berhala saya yang cipta? Berhala. Pelik-pelik hal ni. Jadi kita bagi jawapan untuk orang yang apa? Tak mengakui Allah sebagai pencipta. Jawapannya? Jawapannya. Bahawasanya makhluk-makhluknya ini tidak mampu ke atas dirinya melainkan Allah jalan-jalan. Ya. Penjelasan bagi itu adalah bahawasanya setiap yang wujud ini mesti berupa sama mesti berupa sama ada kehidupan berakal seperti insan atau kehidupan tidak berakal seperti binatang-binatang ataupun tidak hidup seperti langit, bumi, bintang, matahari, bulan, planet-planet, orbit dan seterusnya. Tidak syak lagi bahawa kehidupan berakal tidak mampu menjanjikan manusia dari air, tidak juga mampu mengeluarkan buah dari ranting dan selain itu dari jenis-jenis penciptaan. Dan jika suatu kehidupan yang berakal sekalipun tidak mampu, maka terlebih aula untuk tidak berupaya kehidupan yang tidak berakal. Dan jika yang hidup tidak mampu, maka terlebih lagi yang mati. Maka sabitlah bahawa pencipta makhluk ini bukanlah dari jenisnya, bahkan yang lebih agung darinya, iaitulah Allah. Faham eh? Kuat dulu dalil dia tu. Tak ada apa-apa lah. Lembu apa dia? Manusia pun tak mampu, tambah lagi benda yang apa, tak berakal, tak ada hidupan. Mesti bahawa saya yang mencipta ni bukan makhluk. Bukan apa? Bukan makhluk, iaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Dan maklum bahawa makhluk-makhluk ini jika berhimpun bagi mengadakan sesuatu dari sekecil-kecil perkara seperti semut contohnya, niscaya mereka tidak akan mampu untuk berbuat demikian. Dan jika mengadakan yang kecil itu tidak mampu, maka apatah lagi bagi mengadakan yang besar dari itu. Dan pada makna inilah Allah berfirman. Ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. Da'ufa talib wal matlub. Wahai umat manusia, inilah diberikan satu misal perbandingan. Maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru itu, yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah itu, tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Kedua-duanya lemah belaka. Lemah yang meminta dari mendapat hajatnya dan lemah yang diminta daripada menunaikannya. Baik, itu makhluk lah. Keadaan makhluk. Lalat pun tak kisah, tambah langit bumi. Boleh? Baik, kita lompat kepada muka surat 27. Ini kesemua firman Allah Ta'ala, antum boleh baca sendiri. Dan kalau boleh antum baca tafsir-tafsir lah, supaya apa? Membantu untuk kita memahami secara lebih mendalam ayat-ayat tersebut. Boleh? Baik. Seterusnya, jalan yang kedua adalah pembuktian dari perkhabaran Nabi-Nabi. Okey, Muaz baca pula, Muaz. Ketahuilah bahawasanya para Nabi alaihi wassalam telah menyeru makhluk untuk beriman kepada Allah dan telah terzahir di sisi mereka itu mukjizat yang tiada, yang tidak upaya manusia untuk mendatangkan. Semisalnya seperti mengeluarkan seekor unta dari batu dan menukarkan tongkat menjadi ular dan menghidupkan yang mati dan membelah bulan. Memancarkan air dari antara jari jemari dan selain itu yang menunjukkan kebenaran mereka.
maka wajib beriman dengan Allah yang telah mereka seru kepadanya, dan membenarkan apa yang dikhabarkan oleh mereka. Ini dia bagi dalil yang kedua adalah perkhabaran para nabi. Nabi-nabi dia sebut semua mesti beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti kamu cakap ni betul? Allah ni ada, Allah Ta'ala Tuhan yang mencipta kita. Maka mereka menunjukkan mukjizat. Itu mukjizat kebenaran para nabi. Maka apa yang dibuat oleh mereka? Keluarkan unta dari batu. Tu dia batu, kok tak hidup, keluar apa? Unta. Oh, tak habis. Bukan jadi robot dia, nampak tak? Hidup tu. Keluar susu. Oh, dahsyat. Jadi kalau akal yang sihat, dia akan fikir, apa? Rasul ini manusia, saya pun manusia. Pekerjaan dia ni bukan pekerjaan manusia. Pekerjaan siapa ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, ini adalah bukti daripada pencipta membenarkan dakwaan dia bahawa apa? Dia adalah Rasul dan dia menyampaikan bahawasanya aku ni pencipta. Boleh? Itu dia punya apa? Sudut mukjizat sebagai dalil kebenaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik, kemudian bahwasanya dari kalangan manusia ada yang membenarkan mereka dan ada yang mendustakan mereka. Maka telah binasalah mereka yang mendustakan mereka dengan berbagai jenis kebinasaan yang tidak mampu untuk diadakan melainkan Allah. Seperti yang difirmankannya. Fakullan akhadna bidhanbih, faminhum man arsalna alaihi hasiba, waminhum man akhazathu as-sayhatu, waminhum man khasafna bihil ard, waminhum man aghraqna. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu, dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggemparkan bumi, dan ada yang kami timbuskan dia di bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Ya, maksud dia apa? Bila nabi-nabi kata hampa ni buat perangai-perangai ni akan apa, disiksa oleh Allah Ta'ala. Buh, jadi semua yang disebutkan tadi. Yang orang beriman pula terselamat. Orang yang amal mendustakan saja yang mati. Maka itu pun kita kata dalil apa? Kebenaran apa yang diseru oleh para nabi. Kan dia sebut tu, kami hantarkan angin ribut menghujani dengan batu. Ni kena kepada kaum siapa? Kaum nabi mana? Nabi Ishaq. Nabi apa? Nabi Saleh. Nabi Saleh. Yang suara gempa pu itu bau nabi apa? Nabi Hud. Suara apa? Pakikan sekali tu. Tu apa siapa dia? Nabi apa? Nabi Hud. Kemudian siapa yang balik lagi? Timbuskan dibu. Dibu siapa? Siapa kena timbus bumi kaum mana? Nabi? Nabi Lut kena hancur. Kemudian yang kena tenggelam di laut siapa? Fir'aun. Boleh? Dan ingatlah Allah Ta'ala sekali, tidak sekali mengenai mereka. Boleh? Baik, seterusnya. Dan terselamat daripada para nabi dan golongan yang membenarkannya. Seperti yang difirmankan Allah. Summa nunajji rusulana wallazina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami. Kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu. Maka ini menunjukkan kebenaran apa yang didakwakan mereka dan ketuhanan yang telah diserukan oleh para nabi kepadanya. Dan Allah telah memperingatkan tentang hakikat ini dalam firman-Nya. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan jika mereka, yakni yang kafir itu, mendustakanmu, wahai Muhammad, maka yang demikian tidaklah pelik. Kerana sesungguhnya sebelum mereka, kaum Nabi Nuh dan Ad, kaum Nabi Hud, serta Samud, kaum Nabi Saleh, yang telah mendustakan Rasul masing-masing.
Dan demikian juga kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut. Ya. Dan juga penduduk Madian dan Nabi Musa juga telah didustakan. Ya. Maka aku memberi tempoh kepada orang-orang kafir itu. Ya. Kemudian aku menimpakan mereka dengan azab siksa. Ya. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Ya. Dan selainnya dari kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Ya. Dan setiap yang datang pada Al-Quran dari cerita-cerita para Nabi alaihimussalam. Ya. Juga membawa makna yang serupa. Ya. Dan itu adalah begitu banyak dalam Al-Quran. Itu dia apa? Nak mendalilkan kepada kebenaran para Nabi. Jadi kalau kita jumpa cerita-cerita kebinasaan kaum-kaum yang terdahulu, berkenaan dengan diselamatkan Rasul-Rasul, itu nak menunjukkan kebenaran para Nabi. Itu sudut-sudut lah. Tapi antum, bila kita baca Al-Quran, Tuan Guru ni dia tanbih, maksudnya dia tarik perhatian kita pada satu sudut saja. Ayat Al-Quran ni bila kita makin baca, meskipun ayat kauniyah, yang tadi ayat kauniyah itu ayat ciptaan makhluk, kita kenal berkenaan dengan kewujudan Allah Ta'ala kan, kekuasaan dan sebagainya, boleh juga dapat benda-benda yang lain. Itu style ayat Al-Quran ni, bahawasanya dia itu memiliki pelbagai-bagai sudut yang memberi manfaat pada hati hati manusia. Sebab tu Al-Quran disebutkan sebagai apa? Hamal aujuh. Hamal aujuh maksudnya dia memiliki apa? Sudut-sudut ni. Cerita berkenaan dengan Nabi apa? Musa. Tapi banyak kita boleh dapat faedah dari dakwah, faedah kita dalam apa? Metod dakwah, macam-macam lah benda-benda tu. Ha, tapi antaranya adalah nak membuktikan kebenaran Nabi Musa dan kebenaran Allah Subhanahu wa Taala, tu yang paling utama tadi. Boleh faham eh? Jadi Al-Quran ni boleh ambil macam-macam. Ada setengah ambil buat ubat, buat ubat boleh ustaz. Buat ubat buat jampi ya, tak ada masalah buat jampi. Al-Quran apa buat syifa betul. Jampi apa? Hafiz. Jadi wali sikit. Ah, wali tak boleh lah. Dia wali tak boleh buat apa lah. Boleh? Ha, macam kita bagi dalil ada orang di kalangan sahabat Nabi kan. Dia pergi jumpa pada penghulu kaum kena patuk kan. Ha, batu baca Fatihah. Oh, semua automatik pula. Ha, batu ambil. Boleh? Dia Quran ni semua. Untuk kita je yang belum apa? Bertadabur, belum ambil berat pada Al-Quran Al-Karim. Boleh? Baik. Seterusnya kata Tuan Guru Rahimahullah. Dan dari apa yang menunjukkan kesahihan jalan ini adalah imannya tukar-tukar sihir Fir'aun dengan Allah tatkala mereka melihat mujizat Nabi Musa alaihi salam. Eh, apa dia tu? Apa macam mana apa yang geng-geng Fir'aun ni apa? Nah, Nabi Musa alaihi salam ketika dia apa tunjukkan tongkat jadi ular tu, waktu Fir'aun kata, "Ha, ni memang si ahli sihir paling power, maka aku panggil apa ahli sihir aku." Ahli sihir dia tu, ini Syekh Ali cerita dulu, ada satu tempat. Kalau Fir'aun ni banyak beasiswa semua. Ha, bukan di UNIZA saja, di sana lagi. Ya, apa? Beasiswa. Betul apa? Depa ni semua pakar-pakar. Pakar-pakar apa dia? Sihir. Buat kajian berapa bulan. Ha, mau'idudah yaum zinah. Dia berkata tak apa, kita akan jumpa pada hari zinah. Hari bertemu untuk apa? Lawan sihir. Bila dah sampai pada hari tu, geng-geng apa? Sihir ni hantar baling apa? Baling apa? Tali kan? Jadi ular ni dah. Yang tu macam apa hak yang India punya bunyi dah, dia tak wallah alalah bunyi macam mana kan. Pikirannya apa dia gengi ahli sihir ni dia apa pusing ular dia apa nampak macam betul. Lepas tu Nabi Musa takut kan sikit gerun. Lepas tu apa Allah Taala suruh Nabi Musa campakkan apa tongkat dia dan jadi ular faham semua apa? Semua apa? Semua apa? Ular tersebut. Gengalisi yang kata, "Eh, kami ni dapat beasiswa. Kami dah mengaji sampai dapat profesor. Kitab semua kami baca dah. Tak pernah jumpa lagi tongkat jadi ular besar makan semua ni." Ah, tu dia kata. Yang ni bukan kerja sihir ni. Sihir hanya main dia panggil silap mata aja. Dia bukan benda jadi hakiki. Tongkat betul tu jadi apa? Ular tu. Makan tu. Tongkat. Wow, kita ya. ni bukan kerja sihir, ni mesti kerja apa? Benda lain. Ini kerja Tuhan Musa, kerja apa Tuhan? Tuhan Musa. Maka terus apa? Sujud kepada Nabi Musa dan beriman dengan apa? Dengan Nabi Musa dan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lepas tu Fir'aun kata apa? Hampa ni buat komplot ni. Hampa pakat dah. Aku bayar gaji hampa mahal-mahal. Oh, belakang hampa buat jahat no? Kata, something Fir'aun ni, ha, ni teruk ti. Dia nak ada jalan nak jahat tu. Sepatutnya dah mengibat pakar dah apa? Kata kami ni bukan sihir ni. Ni apa Allah Ta'ala buat ni. Dah hampa pakat awal-awal nak kena malu aku depan orang ni. Nak kata tu, iblis ni memang nuk, geng dia. Dah entah hampir kat kot ni. Nak lari beriman kepada Allah Ta'ala. Pandai dia cari jalan tu. Ha, jalan komplot. Komplot. Ingat drama ke apa? Buat apa macam ni? Terus dia apa? Bunuh ahli sihir dan ahli sihir tu kesemua kekal beriman. Apa faedah di sini? Iaitu masalah bila kita baca mukjizat-mukjizat. Mukjizat-mukjizat ni kita baca ketika kita baca sirah, ketika baca hadis-hadis Nabi SAW, ketika baca kita apa, baca kisah-kisah Nabi terdahulu. Jadi apa? Kisah apa? Mukjizat. Dia akan memberi kesan kepada kita untuk kita apa, meyakini berkenaan dengan apa, kebenaran risalah para nabi dan terutamanya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang digalakkan antum banyak baca sirah. Antum tengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, banyak mukjizat Nabi, cerita yang benda ke depan kan. Antum baca kisah-kisah apa dia akhir zaman Nabi cerita tu. Sebiji-sebiji je. Laut mati kering apa semua. Ha, macam mana? Tanah Arab akan ditumbuh pokok-pokok. Ha, tu dia. Mana? Seriau kita dengar seriau. Nak kiamat dah ustaz. Nak kiamat dah ni. Nah, itu dipanggil kebenaran nak. Nabi SAW. Maka benda tu akan menambahkan keyakinan kita. Dan yang tu kena beli buku macam contoh Dalail Nubuwah Baihaqi 6 jilid je. 500 tak mahal. Ha, tapi Arab lah tak ada terjemahan. Ha, tapi Ana ni tengah terjemah tapi tak siap lagi lah. Dua 3 tahun lah dia nak siap-siap tak siap-siap letih. Dia berjuang untuk Islam tu. apa kitab apa Khosais Nubuwah. Khosais Nubuwah ni ringkasan berkenaan dengan dalil-dalil kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dia punya Nabi punya dia syama'il apa daripada syama'il kita boleh faham kebenaran Nabi SAW. Mujizat Nabi berbagai keluar air apa daripada tangan dia bagi ruwet-ruwet. Yang mana semua tu ruwet-ruwet yang sahih. Jadi dihimpun-himpunkan dah jadi macam apa mutawatir. Jadi apa mutawatir. Para sahabat yang riwayat berapa tu? 1000. Para sahabat yang riwayat apa? 5000. Oh tu ramai. Kita tak percaya lagi tak tahulah. Ha. Tak percaya tu suruh dia pergi bangunan loncat buang. Ha? Tak guna. Tak guna hidup. Boleh? Ha, itu penting. Nanti insya-Allah lah kalau siap kita buat daurah sini lah baca. Cik. Promosi kamu ah tu. Ha, tapi tak tahulah bila siap. Wallahualam. Tapi dia dalam tak banyak hadis 500 je. 500 hadis. Kita boleh buat 2 hari lah. Baca habis insya-Allah. Itu dia tambah keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Soalan, jika dikatakan sungguhnya kisah-kisah para anbiya, okey. Sekali kita habiskan ini sekali. Soalan. Ya. Jika dikatakan sesungguhnya kisah-kisah para anbiya tersebut tidak diketahui melainkan dari perkhabaran syariat yakni Nabi, ya, maka bagaimanakah ini dapat menjadi hujah bagi mereka yang mengingkari syariat? Dia kata apa? Awak tadi cerita mukjizat. Awak tadi cerita berkenaan dengan kaum yang mendustakan Allah Ta'ala diseksa. Awak ambil mana cerita tadi? Daripada Nabi saya sendiri cerita. Al-Quran sendiri cerita. Saya tak percaya dengan Nabi awak. Saya tak percaya. Something ni. Itu kata Iblis ni. Kalau dia nak cuba nak lari dia kan. Dia akan lebuk pada lain daripada Allah Ta'ala. Jadi Tok Guru kata lagi, tak apa, han tak percaya, nak aku tunjuk. Ha, boleh? Okey, ni. Ha, baik. Maka jawapannya adalah dari dua sudut. Yeah. Sudut pertama, bahawasanya mujizat-mujizat para Nabi dan penghabusan mereka yang mendustai mereka diketahui dan maklum dari syariat dan selainnya. Yeah. Maka ia adalah dari perkara-perkara yang tidak asing. Yeah. Dan sesungguhnya Allah telah menyebutkannya dalam Al-Quran dan pada selainnya dari kitab-kitab yang telah diturunkannya. Yeah. Dan telah dinukilkan oleh umat-umat ahli kitab, hukama, sejarawan, penyair dan selain mereka dengan nukilan yang mustafid. Yeah. Yakni begitu banyak pelapor yang melaporkan kejadian itu. Mustafid ni serti dengan mutawatir yang saya sebut kepada antum tadi. Tapi di sisi ahli hadis dia pada beza sikit. Mustafid dengan apa mutawatir. Tapi kita di sini
kira halal lah. Kira apa? Kira halal, lebih kuasa sama lah. Itu antum ngaji lah ilmu hadis, dia ada beza sikit. Tapi di sini kita panggil apa? Lebih kuat adik-beradik. Buat pada apa? Keyakinan juga. Tengok di sini, jangan. Tunggu tak? Bukan pada benda ni disebutkan oleh Allah Ta'ala saja. Bahkan disebut dalam kitab-kitab sejarah. Banyak. Kisah apa? Ababil. Ababil kan? Ababil apa? Ababil apa? Apa? Tentera bergajah tu kan? Dia pun mesram apa? Mesram Mekah. Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Abdul Muttalib kata apa? Ni sungguhnya aku ni tuan apa? Unta, tapi rumah dia ni ada tuan yang menjaga. Dia pun nak serang. Lepas tu diserang dengan apa? Tentera apa? Burung, iaitu burung abah. Burung abah bila hancur mati semua. Semua di kalangan rakyat Mekah melihat benda tersebut. Melihat. Dan ada syair-syair yang sedemikian berkenaan kehancuran orang yang cuba apa? Melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Maka itu dah dijadikan sebagai dalil yang apa? Ia meyakini berkenaan dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap daripada golongan-golongan di Mekah ni, di Mekah Madinah, dia akan lalu ke kawasan Madain Saleh. Kalau antum naik apa? Kereta daripada Madinah, anda tak naik kereta lah ni. Ini kawan nak cerita lah. Naik kereta daripada Madinah nak ke Tabuk contohnya, Tabuk ke Jordan. On the way, di tengah jalan tu dia berada Madain Saleh. Madain Saleh ni apa dia? Tempat kaum Nabi Saleh dulu, kaum Samud tu. Dia ada apa orang panggil apa? Batu-batu besar bukit. Dalam dia tu ada rumah-rumah. Dalam dia tu ada apa? Istana. Semua daripada golongan musyrikin Mekah, ahli kita tahu ini tempat yang dilaknat oleh Allah SWT. Kerana apa? Hancur kerana azab. Inilah kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh semua tahu. Tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Boleh faham? Maka kita daripada situ tahu dengan cara tarikh mutawatir, dalil yang meyakinkan bahawasanya Nabi-Nabi ini menyampaikan berita kebenaran wujudnya Allah Ta'ala, kebenaran kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan saya melalui lisan mereka, tapi melalui lisan orang lah, lisan orang lain. Boleh faham ya? Itu maksud apa? Kata Tuk Guru Rahimahullah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut kata itu. Dan juga bahawasanya kesan-kesan mereka membuktikan hal sedemikian seperti yang telah difirmankan Allah. Qul siru fil ardi summa anzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Katakanlah wahai Muhammad, mengemaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan, yakni rasul-rasul itu. Pompe macam-macam kan, benda yang hancur, buat benda pelik-pelik tu. Tabi'i kan. Baik, lagi firmannya. Firmannya lagi. Wa'adan wa thamudan wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili wa kanu mustabsirin. Dan ingatkanlah peristiwa kebinasaan 'Ad, yakni kaum Nabi Hud. Ta'ala berkuasa hancurkan mereka ni bagi orang yang mendustakan, buat maksiat dia. Kalau aku ni ha, jadi kita peringat diri dah. Aku ni berani lagi kau buat maksiat kepada Ta'ala? Aku ni something lagi ke? Ha, tu nampak tadabbur. Kita hayati ayat Quran tadi. Boleh faham? Itu maksud dia. Boleh? Lagi? Dan firmannya lagi. Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat mataras saw. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Dan demi sesungguhnya mereka yang menentangmu wahai Muhammad telah melalui bandar yang telah dihujani dengan azab yang buruk, maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? Maka terhasillah hujah bagi mereka yang menerima maupun yang ingkarkan syariat. Syariat tu ingkarkan agama Quran dan Nabi SAW. Boleh? Sudut kedua, bahawasanya kami akan mendirikan dalil yang putus ke atas kebenaran syariat, yakni Nabi, pada apa yang dikhabarkan olehnya. Maka wajib membenarkan kisah-kisah para Nabi dan sah untuk kita jadikan sebagai bukti. Nanti kita akan cerita bab yang kedua dalil nubuah tu. Kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai Nabi,
Dan insyaAllah bila kita terima Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka apa, benar semua kisah-kisah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ketiga, wallahu taala alam, insyaAllah kita sambung sekali lagi lepas daripada sembahyang Jumaat. Ada benda yang tak faham ke sekarang ni? Ha? Faham ke dah? Ada yang ni tak faham ke? Okay. Beriman semua dah? InsyaAllah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana